Kembali dalam Who Wants to be a Millionaire, sudah ada Francisco di sini. Francisco, untuk masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, apakah Anda sudah punya pilihan? Pilihan ya? Gimana kalau saya gunakan bantuan? Bantuan? Phone a friend, ask the audience, atau 50-50? 50-50? Calonnya cuma dua, jadi tidak bisa 50-50. Sebentar. Oke, baik. Saya sudah memutuskan untuk pilihan saya. Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Semoga. Oke, kita kunci jawabannya. Francisco, jawabannya kita kunci. Nah, itu tadi. Coba ya. Dikunci. Dikunci langsung. Oke. Nah, tapi pesta demokrasi ini kan memang dirayakan oleh berbagai kalangan. Seperti juga Wakil Presiden Yusuf Kalla yang pagi ini akan menggunakan hak pilihnya. Nah, kita langsung saja memantau TPS 04 di Jalan Brawijaya 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di TPS ini, Wapres Yusuf Kalla ini akan mencoblos surat suara. Ada Nadia Soekarno di sana. Selamat pagi, Nadia. Hai, selamat pagi Peter dan Dea. Ya, pada pagi hari ini terpantau di TPS 004 RW 02 Jalan Brawijaya. Memang ini sudah mulai diramaikan sama warga yang tinggal di sini untuk ikut meramaikan pesta demokrasi atau menggunakan hak pilihnya. Nah, namun sampai pada pagi hari ini pada pukul 9 kurang 7, ini dari Wakil Presiden Yusuf Kalla belum tiba di TPS 04 Jalan Brawijaya. Karena memang rencananya Yusuf Kalla sendiri akan tiba di sini menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada pukul 9 atau pada pukul 10 pagi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, Yusuf Kalla akan hadir di sini bersama dengan istrinya, Ibu Mufida, dan juga akan mengajak cucunya untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwa untuk total dari daftar pemilih tetap di TPS 04 Jalan Brawijaya berjumlah 250, sementara untuk daftar pemilih tambahan berjumlah 11. Dan dalam daftar pemilih tetap juga ada satu anak dari Yusuf Kalla yang bernama Kairani. Dan selain itu kalau kita lihat di sekitar TPS 04 Jalan Brawijaya ini sudah diamankan oleh Pas Pampres dari tadi pagi dan juga ada gabungan dari TNI Polri. Kalau tadi pagi pada pukul 7 pagi ada apel pagi atau apel gabungan bersama dengan TNI dan Polri. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu kedatangan dari Yusuf Kalla yang memang rencananya akan hadir di sini pada pukul 9 atau 10 pagi. Dan rencananya nanti setelah mencoblos, jika memang tidak ada agenda khusus tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan pergi bersama dengan keluarganya, akan menikmati promo-promo yang ada pada hari ini. Dan rencananya nanti juga OJK akan terus memantau hasil quick count di kediamannya yang ada di Jalan Brawijaya 4 nomor 18. Terkait dengan pemilu pada tahun 2019, OJK sempat memberikan pernyataan beberapa hari sebelumnya kepada seluruh awak media, menyatakan bahwa tingkat partisipasi ini akan terus meningkat dan juga akan lebih tertib jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, karena untuk total dari TPS yang ada di Indonesia ini ada lebih dari 800.000. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu dari kehadiran Yusuf Kalla, kami akan menginformasikan kembali terkait kedatangannya nanti. Kembali ke studio, Dea dan Peter. Nadia Soekarno dari kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, menunggu Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk memberikan hak suaranya. Iya benar, tapi paling menarik saya tadi ini, kalau misalnya udah nyoblos ada diskonan, jangan lupa. Tadi Nadia sempat ingetin lagi. Pak JK ya? Iya. Mencari diskonan ya? Benar, anyway, ini yang My Free Share ini kemarin sempat berbincang-bincang juga ya dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Banyak hal yang dibahas nih diantaranya antara tentang pemilu, dan ini JK menilai pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif ini adalah yang rumit, tapi juga menarik. Ini dia perbincangan mereka. 17 April 2019 ini menjadi sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia karena kita bersama-sama menyelenggarakan pemilu serentak yang kalau kita bicara sejarah ini pertama kalinya loh bangsa Indonesia ini memilih tidak hanya presiden dan wakil presiden saja tapi juga memilih para calon anggota legislatifnya, baik itu DPD, kemudian DPR RI, kemudian juga DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Nah, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla ini sempat menyebut bahwa pemilu serentak seperti ini cukup rumit gitu. Kita langsung saja berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pak, gimana nih Pak menanggapi hal tersebut? Pemilu serentak ada 5 surat suara yang disodorkan kepada masyarakat Indonesia. Ini cukup unik, rumit, atau seperti apa Pak? Ya, tiga semuanya unik, rumit, sulit. Ini kan pertama kali yang terjadi ya. Dan juga di banyak negara memang tidak seperti ini. 5 tahun lalu juga kita pemilihan presiden, pilpres itu 3 bulan setelah
pileg. Iya. Ya memang akibatnya di samping tadi saya katakan, Anda katakan rumit, pileknya, legislatifnya, pemilihannya tertutup oleh isu pilpres. Itu akibatnya juga. Partai-partai juga kelihatannya tertutup isunya. Saya kira juga pada partai, para nanti di DPR akan menyadari untuk mudah-mudahan 5 tahun akan datang kembali kepada sistem sebelumnya. Kalau pemilu legislatifnya April, maka pemilih presidennya Juni. Pak JK, tapi apa sih Pak hal lain yang menurut Bapak ini menjadikan pemilu ini menjadi sangat unik sekali nih dibandingkan dengan negara lain? Isunya juga menarik. Saya sering katakan ini isu sangat Islami semuanya. Oke. Jadi kedua pasangan secara tidak langsung mengklaim masing-masing lebih Islami daripada yang lainnya kan. Tapi ini akan menjawabkan juga bahwa pemilu akan lebih aman, lebih damai, karena orang hanya berbicara sentimen pribadi, perorangan, tidak ada masalah ideologis kan. Iya. Kan semua sama ideologisnya. Pak, sekarang kan kalau kita lihat ya Pak, memang di tengah ada banyaknya hingar-bingar kita menuju ke atau pelaksanaan dari pemilu itu sendiri, kemudian juga ada banyak masalah mulai dari DPT dalam negeri, DPT luar negeri. Tapi Pak, ada fakta menariknya bahwa ini euforia masyarakat atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini sangat bisa dikatakan tinggi ya Pak ya, untuk kemudian memilih. Apakah kemudian menurut Pak JK nih, ini kemudian akan menurunkan angka golput atau? Oh iya pasti. Okay. Pertama, karena isunya sudah 7 bulan ini. Hampir 8 bulan Pak. 8 bulan ini bergulir terus setiap hari. Dan dengan komunikasi yang begitu lancar, telekomunikasi yang begitu lancar, informasi sistem informasi begitu lancar antar dalam dan luar, tidak bedanya lagi informasi yang diperoleh masyarakat di dalam negeri dan luar negeri sama. Akhirnya keinginan untuk berpartisipasi menjadi tinggi. Partisipasi menjadi tinggi. Iya. Tapi terkait dengan angka partisipasi bagi pemilih milenial, kadang-kadang juga angka golput ini milenialnya justru tinggi, Pak. Ini apa kurang efektif apa gimana? Mungkin Pak? Kali ini akan dua-duanya, apakah milenium atau yang senior atau apa akan lebih banyak partisipasi, lebih tinggi partisipasinya. Kita lihat perhatian, kita lihat. Di GBK. Oh, bagaimana baik ramainya dua pihak itu rame. Kita lihat semua juga muda, anak muda-muda ikut. Jadi saya yakin partisipasinya akan baik yang milenial ataupun yang katakanlah masyarakat senior lah apapun namanya, itu akan ramai. Kalau kita bicara soal kedepannya nih Pak, apa sih Pak sebenarnya PR terbesar nih bagi keduanya, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin negara Republik Indonesia, untuk kemudian menggabungkan dua kubu ini, merangkul dua kubu ini untuk bisa bersatu gitu Pak? Itu biasanya pengalaman kita ya selama 3 pemilu yang lalu. Jadi selama 3 periode pemerintahan itu memang pada saat pemilu itu terbelah otomatis saja. Iya. Ada dua pihak atau tiga pihak. Tapi begitu selesai, bersatu kembali. Dan bersatunya kembali itu dengan cara melibatkan mereka dalam pemerintahan yang selama ini oposisi, supaya mudah diberi kesempatan satu dua menteri langsung cair semua hubungan-hubungan politik ini. Berarti merangkul oposisi untuk menjadi bagi-bagi jabatan juga kah atau gimana nih? Artinya memberi kesempatan untuk bersama-sama bekerja, dan itu terjadi waktu zamannya Pak Ibu Mega, waktu zamannya juga SBY yang pertama atau Pak Jokowi sekarang ini, kita sekarang ini. Iya. Dulu contohnya Golkar pihak oposisi, kemudian sekarang berubah. Kemudian berubah masuk. Begitu ketiga juga. Okay. Semua masuk kembali, akhirnya cair lagi. Ya, kemudian ya pemerintahan jalan dengan pemerintah yang lebih kuat lagi. Tapi kan kalau kita lihat nih Pak, Pilkada DKI gitu ya Pak ya, sudah lewat, sudah berlalu, sudah ada pemimpinnya, tapi masih tetap kubu
oh iya itu hanya simpati, tapi kan tidak terjadi konflik apa-apa kan. Tapi apa karena itu memang masih nuansanya dari pilkada kemudian menuju pilpres makanya masih terbagi-bagi atau? Saya kira PP DKI Jakarta tidak juga, hanya awal-awalnya ada ahokers, sekarang coba cari apa masih ada ahokers, tidak ada lagi kan. Yang seperti itu, orang sudah menyadari, orang sudah, Indonesia satu negara yang penduduk Islam yang paling memahami demokrasi, menjalankan demokrasi yang baik. Jadi memang benar bahwa sebelum pemilu ada perbedaan besar, setelah pemilu tentu ada protes, ada macam-macam, setelah itu tenang, kita dukung yang menang. Di DKI kan begitu, tidak ada lagi pihak-pihak yang katakanlah tidak setuju dengan Gubernur Anies, tidak ada kan. Terkecuali sekiranya terjadi perbedaan kanan atau kiri, nah itu akan terus-terus sama di luar negeri. Pokoknya Labour di Amerika, di Inggris dengan konservatif, pokoknya selalu saja berbeda. Satu posisi, satu pemerintahan. Kalau kita kan bukan tidak sistem itu. Tapi kemudian apa nih Pak yang sebaiknya dilakukan gitu untuk agar masyarakat ini lebih tenang Pak nanti setelah? Akan berjalan dengan sendirinya. Okay. Berdasarkan pengalamannya ada ya, tidak akan terjadi konflik-konflik setelah itu. Selama tiga periode mana ada konflik politik yang keras di masyarakat kan tidak. Setelah pemilu nanti kita akan memiliki presiden dan juga wakil presiden yang menjabat begitu ya untuk periode selanjutnya. Apa sih Pak rencananya nanti setelah hari pertama, day one setelah tidak lagi menjabat sebagai wapres? Mengusahakan perdamaian dunia. Banyak negara langsung ke presidennya atau perdana menterinya minta saya untuk memberikan saran-saran atau ikut terlibat dalam proses proses. Jadi PBB mungkin Pak? Tentu tidak. Tapi berbicara nanti soal bagaimana kita membantu Afghanistan, membantu Timur Tengah, membantu Myanmar untuk mencari jalan ya bersama itu negara-negara dengan yang saya hormati itu ya mengundang saya untuk berbicara banyak dengan mereka. Baik, pastinya tidak hanya perdamaian Indonesia saja, tapi perdamaian dunia juga harus kita terapkan ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak JK atas waktunya bersama kami. Kita sama-sama melihat bagaimana nanti proses demokrasi berjalan di Indonesia. Terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat penting bagi kita semua. Hari di mana kita mempunyai hak untuk menentukan masa depan bangsa ini. Memilih pemimpinnya yang menurut kita dapat memperbaiki bangsa ini ke tujuannya, yaitu yang lebih makmur. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan dalam memanfaatkan hak Anda untuk menentukan pilihan-pilihan pemilih yang baik. Datanglah ke TPS sekarang juga dan menentukan dan memilih pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.